Oke, kembali lagi bersama saya Gereka di sini di MPL Indonesia season ketiga regular season. Sobat Land of Down, gimana? Setelah dua pertandingan sebelumnya yang sangat seru, hasil valid 2-0 tetap mewarnai hari kita di week pertama, day kedua MPL Indonesia season ketiga regular season ini. Dan sebelum pertandingan selanjutnya, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah berpartisipasi dan membuat acara ini terselenggara dengan sangat luar biasa. Pastinya MPL Indonesia season ketiga ini disponsori oleh Bukalapak, Gamely, Krating Deng, Micet, Wi-Fi Master Key, HyperX, dan juga Facebook Gaming. Serta acara ini diselenggarakan oleh Muntun dan organized by MIT Indonesia. Oke, kita sudah memasuki pertandingan ketiga pada hari ini. Dan siapa yang akan hadir ya? Ini duel dua tim terluka. Karena kedua tim sama-sama menelan kekalahan 2-0 di pertandingan sebelumnya. Apakah kedua tim bisa menunjukkan performa yang berbeda? Pastinya harus berbeda. Karena kalau mereka tidak berubah, nanti gak jadi Power Ranger. Baiklah kalau begitu, kita akan menyambut dua tim yang akan hadir setelah ini. Untuk tim yang pertama akan hadir, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk The Prime Esports. Dan inilah dia Sobat Ular, begitu mereka memanggil penggemarnya. Dan kita lihat apakah The Prime Esports mampu menunjukkan performa terbaiknya di pertandingan ketiga pada siang hari ini. Inilah dia The Prime Esports. Dan yang akan menjadi lawan dari The Prime Esports, kita sambut kembali dengan tepuk tangan yang paling meriah. Saints Indo! Dan inilah dia Saints Indo yang di pertandingan pertama tadi harus menang kekalahan pada saat berhadapan dengan Onyx Esports. Apakah Saints Indo mampu berubah dan menunjukkan permainan terbaiknya pada hari ini? Inilah dia Saints Indo. Dan seperti biasa, sebelum memulai pertandingan, silakan kedua tim untuk bisa bersalaman terlebih dahulu dan menuju ke meja masing-masing. Ya, dan inilah dia pertandingan ketiga pada hari ini di MPL Indonesia season ketiga regular season week 1 day 2. The Prime Esports versus Saints Indo. Langsung aja kalau begitu kita lemparkan ke caster-caster kita. Silakan Odi dan Anonim.
Yo, thank you yeah. Bang Ger, dan kita kembali di sini masuk ke dalam langsung ke match ketiga. Hari yang lumayan cepat, tiba-tiba 2-0 kiri kanan semuanya yeah. Dari Onyx walaupun dan juga Arrow Wolf masih sesuai dengan prediksi gue sih. Kalau kalian lihat di IG gue udah taruh prediksi duluan sebelum mulainya hari kedua ini. Masih mantap, masih 100%. Dan untuk match ketiga ini antara The Prime lawan Sense Indo, gue udah taruh di The Prime. Berapa? 2-1? 2-0. Gue gak bilang gamenya sih. Prediksinya gue cuman kayak, gue kasih centang doang siapa yang menang. Siapa yang menang di sana, kalian bisa lihat nanti langsung. Dan melihat pertandingan pertama Sense Indo yang walaupun memang kita bilang melawan tim yang jauh lebih sulit yeah, pada saat itu Onyx Sense Indo melawan Onyx di sana. Sense Indo belum bisa mendapatkan poin apapun juga, tapi kali ini dia harus bertanding lagi langsung melawan The Prime di sini. Dan ya, The Prime juga masih belum mendapatkan poin setelah kemarin kalah melawan Arrow Wolf 2-0. Dan ya, gue gak tahu ini siapa yang lebih diunggulkan, tapi kalau melihat dari mereka punya sepak terjang, makanya gue prediksi harusnya The Prime lebih di atas. Ya, dua tim yang sama-sama butuh pick up lagi momentumnya, karena dua tim yang sama-sama kehilangan poin di awal, sama-sama kalah. Dan kita bakal lihat apakah The Prime atau Sense Indo bisa naik lagi. Karena dua-duanya pasti bakal ada yang naik. Iya, pasti ada. Sekarang pasti ada yang dapat poin jadinya untungnya. Dan kita bisa lihat pendapat mereka mengenai, khususnya The Prime di sini, mengenai MPL season ketiga ini tentunya. Menurut gue lawan terberat di MPL ini semuanya sih ya, karena ini tim-tim yang udah lolos ke regular season ini udah bukan tim yang ece-ece lagi, ini udah berat semua. Menurut gue ini semuanya berat dan terutama melawan emosi diri sendiri. MPL sendiri sih banyak kuda hitamnya ya, kayak ya Star Egg gitu ya, kayak kami juga lah. Kayaknya ya intinya MPL ini nggak bisa diremehin lah, semua pasti pada niat. Kalau buat persiapan pastinya latihan ya, tapi latihannya itu pasti harus sama-sama karena kita butuh chemistry, kita butuh kebersamaan. Jadi buat lawan kuda hitam kayak gitu kita butuh kebersamaan sama chemistry. Ya target aku sih mau jadi juara satu. Mungkin kalau di Prima sekarang lebih ke open-minded lah ya, mereka lebih hargain gue, mereka lebih kayak gimana ya, lebih dengerin gitu, kayak kasih masukan satu saling satu sama lain lah, sering kasih masukan gitu, lebih ke diskusi daripada nurut doang. Facebook Gaming buat kalian yang nonton ya. Iya, karena ini jadi sponsor kita Bukalapak. Dia bakal ngedukung gamers-gamers kalau mau top up diamond di aplikasinya. Ada cashback hemat hingga 150.000 dan juga bisa dapetin skin. Iya, dari itu bulan Februari doang ya. Bulan Februari doang kalian bisa dapetin epic skin dari Roger juga sampai Harley. Kalian cuman perlu ke komen aja, kalau kalian komen di sana kalian bisa lihat di paling atas sudah dipin langsung sama MLBB Indonesia. Ada linknya, kalian tinggal klik aja linknya dan di sana kalian bisa beli jumlah diamond di sana kan. Kalian bisa beli diamond Mobile Legend dan kalau kalian beli langsung via Bukalapak, kalian berkesempatan untuk bisa menangin hadiah-hadiah tersebut dan juga cashback-cashback lainnya. Gitu. Ya, ikutin aja pin komen yang ada di Facebook Gamingnya ya. Jadi kalian bisa ikutin instruksinya semua, jadi ikutin di situ. Udah lengkap dan jelas dari Bukalapak jadi. Buluan top up juga kalau kalian mau top up di situ Bukalapak. Yes, dan kalau kita tadi dengerin sedikit interview juga dari The Prime di mana kurang lebih sebenarnya interview dari semua tim kurang lebih sama ya, dimana kalau ditanya kayak gimana ekspektasi dan sebagainya, semuanya tentu saja mau menjadi juara. Tapi balik lagi, sulitnya lawan-lawan mereka di regular season. Berbeda juga The Prime sendiri tahu bahwa mereka ini udah bukan qualifier lagi, ini bukan melawan tim yang kata dia ecek-ecek lagi. Ecek-ecek katanya. Dia udah mesti melawan tim yang benar-benar tier 1 dan juga sekarang mereka harus melawan Sense Indo. Apalagi sekarang Sense Indo kalau kalian tahu juga sudah dengan reshuffle-nya dan diperkuat oleh Fred. Tentunya dari RAZ Saints. Kalau kalian nonton MPL di Singapura atau Malaysia, dia merupakan juga salah satu juara waktu di MPL region dia, yaitu Singapura dan Malaysia. Tapi dia sekarang datang ke Indonesia dan
bukan awal yang baik, tapi kita bakal lihat di sini dari standings-nya juga bahwa sebelum itu kita bakal lihat standings-nya juga. Belum, kita bakal melihat bagaimana performa mereka selama ini. Masih tentunya masih banyak minggu lainnya, kita bakal bertanding selama 7 minggu di sini gitu kan. Enggak hanya ini baru hari pertama, baru hari kedua malahan gitu. Masih ada 6 minggu lainnya buat mereka melakukan, bisa dibilang apa ya, adjustment gitu kan. Bisa melakukan adjustment dan melihat bagaimana keadaan ke depannya. Memang untuk sementara di sini masih kurang lebih sama, justru hanya Aero Wolf, tapi karena memang Aero Wolf di sini selama 2 serinya dia menang 2-0 berturut-turut tadi melawan The Prime dan juga siapa ya? Kemarin The Prime dan juga ini Star8 ya. Star8 yang barusan aja menangin 2-0 juga. Jadi ini standing sementara. Ya, baru standing sementara. Satu-satunya tim yang main 2 game cuman Aero Wolf dan juga Star8. Star8 2 kali kalah, yang pertama 2-0. Yang pertama 2-1 melawan The Prime. 2-1. Dan baru aja kalah 2-0 melawan Aero Wolf Roxy. Iya. Sisanya masih 1 game. Ya, Star8 melawan SFI, sorry kemarin. Bukan melawan dengan Star8-nya ya. Oh, Star8 ya. Star8-nya melawan SFI. Aero Wolf melawan The Prime. Ya, Aero Wolf yang melawan The Prime. Kita musik sendiri jadi. Yap. Dan ya, harusnya masih banyak game lainnya tentu saja di sini karena ada 12 tim, yang berarti satu tim punya kesempatan untuk bermain 11 kali dan mengumpulkan total berarti di sana 33 poin maksimal. Maksimum poin tentunya 33 poin di sana. Karena yang menang 2-0 ya. 2-0 dapetin 3 poin. Kalau lu menangin 2-1, yang menang dapat 2 poin, yang kalah dapat 1 poin. Iya. Dan kalau lu kalah 2-0 berarti enggak dapetin apapun di situ. Dan chance-nya masih cukup panjang untuk masalah regular season-nya, jadi masih banyak chance untuk mulai mengejar ketinggalan buat yang belum dapetin poin sama sekali sekarang. Yes. Dan ya, kita bakal melihat aja di sini bagaimana Sense Indo untuk kedepannya tentunya kayak sekarang maksudnya bisa terlihat bahwa dia di posisi 8, tapi masih game pertama masih jauh banget, masih banyak game-game lainnya yang bisa dilakukan oleh Sense Indo. Begitu pula juga dengan The Prime gitu. Dan kalau kita melihat tadi dari standar awalnya, Sense Indo tampaknya kurang lebih sebenarnya mereka mengetahui bagaimana tim-tim lain tentunya bermain di MPL karena mereka lebih banyak recorded match-nya gitu kan. Sementara Sense Indo sendiri masih lebih baru. Sementara kalau kita lihat dari The Prime, walaupun mereka juga bisa dibilang tim yang baru masuk ke MPL si regular season ini, tapi mereka udah kayak kelihatan banyak banget strategi-strategi mereka terbuka di sini. Dan kalau ngelihat juga kayak Sense Indo bahwa tadi mereka ada sampai nge-ban Hayabusa gitu kan, pas mereka ngawan Onyx karena mereka tahu Onyx pakai, kemungkinan besar harusnya Gord juga kayaknya yang merupakan andalan dari The Prime bisa aja langsung di-ban. Kalau masuk ban mungkin belum. Belum justru. Lu biarin, mau biarin. Maksudnya Gord itu kayak apa ya, bagus banget. Tapi bukan hero yang layak di-ban. Layak lu di-pick di The Prime, tapi untuk di-ban oleh lawannya belum. Masih banyak yang prioritas ban yang lainnya. Karena match-match yang OP masih banyak banget kalau lu emang mau ban match. Dan Gord yang dipakai oleh The Prime seringkali dipakai sebagai support juga. Dan mungkin lu bisa ban Lunox kalau mau ban match. Atau ban Sina masih lebih worth it. Dan masih banyak banget kayak Tank, Harith, Kimi, terus Gord. Ya sebenarnya Selena sih sebenarnya bakal menjadi most contested juga kalau kita lihat seharusnya di antara Sense Indo lawan The Prime. Tapi masalahnya kalau gue lihat kenapa kayak itu lebih respect ban aja. Karena kayak kalau kita lihat The Prime itu dengan Gord-nya itu dia punya win rate lumayan tinggi gitu. Lumayan. Setiap kali dia pakai Gord dia selalu tahu, apalagi pada saat dia melawan hero-hero sejenis Harith ataupun Kimi gitu. Kayak maksudnya itu yang membuat kayak The Prime itu pede banget untuk gak ge-ban dua hero tersebut yang biasanya selalu di-ban. Karena mereka selalu punya Gord dan mereka kayak hafal banget dengan Gord mereka sampai mereka bisa nge-counter hero-hero yang bisa dibilang nyaman untuk bermain meta. Sekitar yes. Karena sebenarnya pakai satu hero itu gak cuma untuk mainnya jago, tapi timnya juga nyaman pakai strategi untuk main ini. Jadi dia cukup nyaman juga dengan adanya Gord dari Kuyak di backline-nya, nge-supply damage yang sangat-sangat reliable, apalagi dari pasifnya pecah banget saat-saat DPS-nya keluar. Jadi well play. So kita lihat The Prime masih mau ngandalkan gak? Karena kemarin belum keluar ya? Belum keluar, kemarin belum keluar. Kayaknya hari ini mungkin aja bisa dikeluarin, tapi nggak tahu kalau Sense Indo bakal nge-ban apa enggak. Soalnya kalau tadi kayak maksudnya Sense Indo pakai dengan strategi yang sama, mungkin aja bisa di-ban lagi gitu kan. Dan oh ya, gue baru aja dikasih info lagi bahwa maksudnya, oh Fredo-nya beda ternyata. Fredo-nya bukan Fredo yang Malaysia, ada lagi Fredo Indonesia ternyata. Beda, tapi tulisannya sama persis soalnya. Oh, oke. Jadi gue bingung sedikit, tapi di sini ya berarti mereka memang dengan masih player barunya gitu. Gue belum tahu nih bagaimana kapasitas Sense Indo sendiri di sini.
Dan melihat mereka memang tadi kalau gue tonton di game pertamanya bukan awal yang baik. Gak kelihatan bahwa maksudnya ada strategi yang benar-benar diterapkan di sana. Lebih kayak masih mencoba-coba sana sini dan ya, itu Rafaela yang menarik sih. Ya, itu biasanya bukan hal yang ramai. Apalagi mereka mesti melawan The Prime sekarang. Walaupun bisa dibilang ini tim yang salah satu juga The Prime. Kuda Hitam bersama dengan Star 8 tadi dan juga Aura gitu kan. Mereka, walaupun Kuda Hitam mereka udah punya strategi. Kayak The Prime makanya gue bilang selalu dengan Gord-nya. Selalu juga dengan Assassin-nya yaitu Hayabusa dan juga Gushion-nya. Mereka selalu punya gameplay yang lebih jelas. Sedangkan kalau kayak sini tuh dari tadi kayak gue liat, mereka punya pick-pick eksperimen kayak makanya tadi ada Rafaela gitu kan, ada juga dan tapi nggak kelihatan bahwa mereka punya strategi yang jelas. Jadi itu menurut gue bakal jadi perbedaan yang paling besar antara Sensindo melawan The Prime. Tadi yang gue perhatiin juga Rafaela dimainin waktu lawan juga Helcurt kan ya. Iya. Iya dan Rafaela tuh benernya bagusnya tuh di miss overtime ya. Jadi untuk fake yang lama banget selesai Rafaela bagus. Yeah. Tapi kalau fake yang instan selesai Rafaela pakai nggak kerasa. Jadi karena itu like orang putih Gushion itu kau overtime. Belum lagi kalau ditarik-tarikin masalahnya sama Kaja kayak tadi. Iya, dan itu mati terus sekarang kini. Iya, dan ya kita bakal masuk aja di sini di draft dari game pertama antara The Prime melawan Sensindo. The Prime sudah aja langsung dengan band pertama ke arah Lunox, sementara Sensindo masih berpikir ada kemungkinan juga mereka bisa nge-band Grok, tapi ternyata Harit yang di-band terlebih dahulu. Ini juga mulai lepasnya Kimi ke dalam pick. Tampaknya orang udah mulai tahu gimana cara nggak counter Kimi ya. Dan juga lebih tepatnya kayaknya juga karena Grok layak di ban banget sekarang. Iya. Jadi ada satu plot slot yang kayak ini harus di ban. Helcurt juga mulai dipertimbangkan juga. Iya. Karena banyaknya hero yang bisa ke belakang dan menurut gue juga masalah teamwork gitu kan. Karena memang ini masih di minggu pertama khususnya dari MPL dan nggak ada tim yang nggak reshuffle ya. Semua tim reshuffle, jadi mereka dikit-dikit ada tapi ya selama walaupun cuma satu orang gitu tapi itu pada termasuk reshuffle. Jadi setidaknya mereka masih menentukan bahwa mereka punya kerjasama banyak banget. Kalau kita lihat kemarin juga bahkan tim sekelas Lufre gitu kan banyak sekali miskomunikasi di mana tanknya terlalu jauh, terus habis itu kayak nggak ada cover ke arah marksman dan sebagainya. Itu bisa mengubah benar-benar banyak keadaan gitu. Dan Sensindo dengan band konvensional di sini ke arah Harit dan juga Kimi langsung saja membuat The Prime mendapatkan free Grok bisa dibilang. Ya, yeah, Grok first pick karena masih jadi salah satu tank yang reliable banget selain Akai dan Chou mungkin. Akai Chou not bad, Akai Kaya atau salah satu tank doang dan ambil yang lainnya Cloud. Yeah. Kalau masih kebuka banget. Ya, Kimi tadi kalau kita lihat di sana sudah di-pick 11 kali dengan win rate yang lumayan besar 63%, itu gede banget sih. Berarti dalam 10 kali permainan dia menang 6 kali gitu kan. Itu udah gede loh chance-nya. Dan dari Sensindo sendiri dia pick the second best hero yaitu Cloud. Dan terakhir di sini bersama dengan Chou. Walaupun Cloud memang kalau kita lihat di sini dari percentage-nya win-nya jelek banget. 33% aja, yang berarti hanya 1 dari 3 di sana. Tapi menurut gue Cloud masih tetap hero yang harus diperhitungkan. Satu-satunya MM yang paling reliable sekarang. Iya, masih reliable. Kayak kemungkinan kalau kita bandingkan dengan hero lapangsmenannya itu Kari gitu. Kari oke lah. Ya. Tapi di sini Prime langsung saja bakal bermain dengan agresif tampaknya dengan pick Akai dan juga Helcurt. Akai juga menurut gue ini salah satu hero yang gue kaget sih kenapa nggak lebih di kontes khususnya di Indonesia. Karena kalau gue lihat lagi di MPL khususnya di region lainnya, itu kayak Akai itu malah first pick face banget dibanding Grok. Iya, tapi Grok dan Akai ini kayak dua tank yang paling reliable sekarang. Akai nggak bagus buat lawan Grok, tapi dua-duanya bagus. Iya, apalagi buat crowd control, buat damage yang besar, buat lockdown juga. Itu kayak combo yang benar-benar luar biasa. Tapi Sensindo kembali. Akhirnya di sini mereka mempunyai match yang reliable dengan menggunakan Harley. Langsung aja The Prime memban kombonya tapi di sini Kaja langsung saja di ban karena lu nggak mau Harley-nya bakal dengan mudah bisa kasih Gord di ban. Ya, dan Gord di ban di sini oleh Sensindo. Menurut gua ini yang memang selalu biasanya ban ketiga lu bisa lakukan. Karena buat The Prime sendiri mereka nggak bisa ngambil ngambil Gord di phase awal, berarti biasanya lu ambil selalu di phase kedua gitu kan karena lu mau bikin crossing-nya lebih mudah. Priority-nya soalnya masih tetap sama. Ini pick-pick yang bukan karena timnya comfortable, tapi priority banget di semua tim. Ya, ini jadi priority sih. Dan gak Kaca yang cukup jarang muncul lagi kayak ini ambil license ini. Ya. The Prime entah kenapa gue di sini kemungkinan besar mereka bakal bermain dengan Assassin lagi, Kari kayaknya
bisa jadi salah satu incaran buat The Prime. Tapi kalau mereka nggak ngambil Kari, mereka bisa ngambil Gushen ataupun Lancelot juga. Karena kalau melihat di sini banyak keleluasan buat The Prime sendiri buat bermain dengan mobilitas tinggi. Dan ya, mereka ternyata bermain Kadita pengganti dari Gord untuk Mage mereka, sementara ditutup dengan Leomord juga. Jadi mereka punya hero depan yang lumayan besar, lumayan banyak di sini dari Akai, Brock, dan juga Leomord. Tapi damage-nya yang meragukan, karena gue nggak mengira bahwa Helker di sini bisa menjadi soul damage kontribusi dari The Prime sendiri. Leomord okay, tapi Kadita juga punya burst damage yang lumayan. Tapi ini makin ke late game makin buruk sebenarnya. Jangan lupa di sini dari Sensino sendiri mereka punya cloud yang jauh menurut gue lebih scaling masuk ke late game-nya. Dan sekarang bahkan ada Minotaur beserta Gatot Kaca. Jadi Chou-nya bakal menjadi tipe fighter tampaknya. Iya, yeah, Chou damager berarti yang bakal muncul di sini. Dan mereka bakal bermain dengan support Minotaur kemungkinan besar. Minotaur juga lumayan sering di-pick tapi dengan statistik yang kurang baik juga, sama di 33% di sini. Jadi dari 9 game yang dimainkan hanya menang 3 kali. Tapi kita bakal lihat apakah ini bakal menjadi game yang baik buat Sensido. Apalagi dengan Gatot Kaca, sebenarnya mereka punya cover yang bagus sih. Cover mereka bagus banget, asalkan mereka nggak terlalu terpisah menurut gua. Tapi kita bakal lihat di sini di game pertama antara Sensido melawan The Prime. Ya, let's go. Kita bakal langsung masuk untuk game pertamanya kali ini. Ya. Match best of three untuk The Prime lawan Sensino. Dua tim yang sama-sama butuh untuk menangin game-nya. Dapetin poin. Poin pertama mereka harusnya. Karena sama-sama kalah di game pertamanya. Ya, buat Sensino menurut gue plannya jangan terlalu agresif. Awal-awal mereka tahu mereka punya late game yang cukup bagus. Reliable. Gitu kan. Reliable. Terus habis itu mereka punya inisiasi juga. Mereka punya Gatot dan Mino juga. Jadi selama mereka bisa lebih agak ngumpul, kalau mungkin ini lebih cocok juga dengan gameplay kalau kita lihat di Sensino di game pertama lawan Onyx, di mana mereka selalu berkumpul terus menerus gitu kan. Ini bisa jadi combo yang bagus gitu. Sementara dari The Prime sendiri, menurut gue ini bakal menjadi game yang agak sulit. Mereka mesti agak menghindari battle, dan khususnya mungkin di awal-awal mereka mesti sangat bergantung dengan Clover untuk bisa memberikan burst damage yang besar kalau mereka mau membantu. Karena menurut gue di sini harusnya Maeve dengan Helkert-nya mesti dikasih free farm atau mesti dikasih farm duluan atau nge-split push duluan gitu kan. Masih mau agak sneaky sih untuk gangguin farm ke arah jungle-nya. Ya. Dan Indo gak kaca. Oh, ada di belakangnya Harley. Asih bisa bahaya di lawan Asih, cukup sakit, ada block. Gak bakal cukup kah? Cukup harusnya di sini. Momentum bakal membunuh, tapi ternyata dicolong terlebih dahulu dengan Clover dan Torrent-nya. Dan ya, ini benar-benar bagus banget. Opening yang bagus banget buat Kadita. Dia udah dapat satu kill, dia dapat buff. Langsung sedikit lagi dia dapat level 4 dan itu bakal menjadi damage kagetan harusnya buat Sensino. Yeah. Apalagi buat melawan Empress, jadi mesti berhati-hati di sini. Kuyang juga sedang berusaha untuk bisa mendapatkan level 4-nya, tapi dan damage-nya masih bisa di-dent oleh Fredo di situ. Hampir aja. Dari position stick-nya terhindar. Dari position stick-nya. Terhindar, dan ada Paus request dari sisi The Prime Esports. Tampaknya ada sedikit technical difficulty di sana. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Kalau melihat tampaknya ada salah satu masalah ya dengan pemain antara handphone kayaknya. Soalnya kalau dari headset biasanya sampai dilepas gitu kan. Ini gak kedengeran dan sebagainya. Apalagi gitu. Iya. Ya, tapi kalau Lumiere dia udah angkat-angkat di sini atau bukan kayaknya. Enggak tahu, kita lihat. Ya. Masih aja menunggu, dan harusnya kayaknya hanya minor saja, jadi kelihatan bahwa dari tim The Prime sendiri mungkin biasanya ada telepon gitu kan. Yang gue paling sering itu biasanya ditelepon gitu, paling kesel. Masuk akal. Iya, terus geter gitu kan. Halo, masih tanding gitu. Jadi kita bakal tungguin bentar untuk kuasanya technicality diselesaikan dari pihak The Prime ya. Ya. Dan opening yang bagus buat The Prime di sana, dapetin satu kill dan sebenarnya enggak kayak juga itu sih, nekat juga untuk curi-curi jungle-nya. Dia cuma enggak nyangka sih. Dia soalnya enggak nyangka kan. Dia kira kayak habis dari mid harusnya masih di jungle, tapi ternyata buff-nya udah cepet habis. Udah langsung mengarah ke sana. Dia padahal cuma mau gangguin doang, dia mau gangguin Leomord-nya. Dan sekalian narik gitu, tapi ternyata bisa ketangkep dengan blok yang baik dari Croc-nya. Dan damage dari Kadita maupun Leomord juga sakit banget ya.
Satu kosong di first blood udah jatuh duluan. Ya, dan ini kesempatan yang awal buat Kaditanya buat benar-benar snowball. Menurut gua dia bisa banget tuh buat snowball di sini selama dia dapetin kill-kill krusial. Menurut gua kayak dua extra kill lagi itu bisa bikin Kaditanya benar-benar nggak bisa dihentikan sama sekali oleh Sense itu. Karena balik lagi ya, ke snowball dari sana. Iya, karena balik lagi di sini Chou-nya walaupun dia inisiator, dia merupakan fighter yang berarti dia mesti ikut farming juga gitu kan. Butuh item-item damage juga. Yes. Dia inisiasi sendiri, dia supply damage sendiri soalnya. Iya, jadi kayak dia nggak bakal bergerak untuk bisa nangkap Kaditanya terlebih dahulu. Dan akhirnya di sini Unpause. Masih bakal lanjut. Yep. Senzido sudah berkumpul 4 orang ke arah top lane mencoba untuk bisa menangkapkan Kuyang atau Mif, tapi Kuyang di sini sudah level 4 walaupun sekarang Hurricane Dance sedang dalam cooldown. Mesti berhati-hati juga, Senzido belum tahu kapan cooldown ini bakal selesai. Kadita bakal rotasi juga ke ramit, jadi bakal ngintip-ngintip di situ Clover, tapi terlalu risky. Ya. 4 hero benar-benar ngumpul dari Sense untuk tiap untuk pergerakannya. Ya, Senzido tampaknya di sini bermain jauh lebih safe ya, mereka nggak benar-benar mencoba untuk ngeharas battle, dan ternyata mereka Luminaire bisa mendapatkan Luminaire di sana. Luminaire kayaknya terlalu jauh mencoba untuk bisa mendapatkan turret di mid lane. Ya, di depan turret bener-bener, dan kali ini Kiki masih harus mundur dengan poker trick dari Prass di situ. Sense Indo pingin banget kontes turtle. Gak bakal kesempatan deadlock fall di Quiet, pingin engage sekarang Harley tadi, Harley bakal mati katanya. Ya, berhasil dibunuh dengan Hurricane Dance yang sangat baik dari The Pride, tapi ada Minion Fury. Ini bakal jadi battle balasan dari Sense Indo bersama dengan Blazing Duet. Masih berusaha baru mendapatkan satu orang saja, Mave, tapi bakal dibunuh akhirnya. Sense Indo memenangkan battle mereka, bisa dibilang dua ditukar satu, tapi Turtle masih belum berhasil diamankan. Ya, dia pingin gangguin banget tadi Sense Indo. Masih dapetin keuntungan besar banget dengan matinya Mave juga. Dylan tapi terlalu di depan kelihatannya, masih punya heal-nya cuman gak bakal bisa kabur kelihatannya. Oh, flicker. Mancing masih flicker. Bisa kabur ya. Paling gak mancing flicker jadi not really bad buat The Prime. Ya, gak terlalu jelek. Dari The Prime sendiri mereka gak ada yang buang flicker untuk bisa mengejar kill tersebut. Karena balik lagi itu hanya tank gitu kan. Yeah. Ini bukan benar-benar core. Way of Dragon by the way. Ada Luminaire. Ada magicnya. Lagi-lagi pattern masih quiet tapi udah ada spread move itu. Dan gak bakal bisa kabur kemana-mana. Ya, kudanya lewat begitu saja langsung melewatinya mayat dari Luminaire dan sekali lagi harus dibunuh. 3-4 awalnya lumayan baik dari The Prime, mereka gak terlalu kalah dalam segi battle dan Clover sudah mendapatkan kill kedua berserta gold buff juga. Jadi yang paling penting adalah membuat dia kaya memang. Dan ya, mereka lingkupin turtle-nya, dia pingin banget ambil ini. Kalau dia udah menangin satu kill, dapet satu kill bisa jadi model yang bagus by the way. Kuyang! Hurricane Dance lock posisi 2, cuma satu yang bisa nge-follow up damage-nya, jadi nggak terlalu bagus. Dia bisa ingin dapetin Crane, dimain dengan mirror-nya. Oh my god. Dan sayang banget, opening atau timing-nya jelek banget sebenarnya bisa dibilang. Kuyang walaupun dia dapat Hurricane Dance yang bagus, tapi Mave pada saat itu, waktu dia mengeluarkan Dark Nine Force, dia sudah mengeluarkan Deadly Poison Stinger untuk ngabisin Minion Wave. Jadi di sana dia nggak bisa langsung Deadly Poison Stinger lagi dengan full stack. Dan Kiki sekarang bakal dikejar. Tapi Clover berhasil untuk mencolong Turtle di sini. Empress juga dalam bahaya. Lumayan sekarat, mesti berhati-hati juga. Clover akan mendapatkan kill kepada Harley dan Killing Spree, tapi masih ada Clay dengan Blazing Duet. Bahkan mendapatkan kill balasan tampaknya Clover berhasil dihabiskan. Walaupun Kuyang bisa mendapatkan kill balasan juga. Di sini masih dua ditukar dua antara The Prime dan Sense Indo. Ya masih. Wow, cukup kreatif banget tadi. Jadi agak sedikit ketat lagi. Meskipun Clover dapetin kill yang cukup berharga juga di situ. The Prime masih mengimbangi dan juga itu benar-benar kontes atau colongan yang bagus banget. Kaditanya bisa dapat lasit ke arah Turtle. Sense Indo lumayan dirugikan walaupun mereka bisa dapatkan kill dan mereka masih untung dari segi network. Tapi balik lagi, ini kelemahan mereka juga yang kita sering sebut di game pertama bahwa mereka kurang untuk bisa mendapatkan objektif. Walaupun dari The Prime juga masih belum dapetin satu turret apapun. Tapi setidaknya kalau kita lihat dari segi damage-nya masih lebih besar di sisi The Prime. Dan mereka juga punya kemampuan untuk bisa nge-split terus-menerus Fredo. Fredo harus kabur. Shunpo ke arah belakang masih bisa lolos. Ya, damage yang cukup soalnya. Ya, Clay langsung ke arah Demon Hunter Blade ya, dia nggak ke BOD terlebih dahulu. Shadow Rush-nya salah, gagal di sana, tapi nggak ada masalah buat Mave, dia masih bisa farming dengan cepat. Buff harusnya bisa diambil sebelum mereka melakukan gencaran lagi ke arah mid lane kemungkinan besar di sini. Dan Sensei Indo juga tampaknya sudah mendebak hal itu, mereka sudah bersiap-siap untuk defend di arah mid lane. Gak boleh kasih skill. Jitkundo gak connect rasha pun tadi. Dia mau nangkep ke Clover soalnya kalau bisa, jangan ke arah Grok gitu ya.
terlalu sulit tapi di sana dan Clover masih lompat ping dapetin Fredo katanya. Damage bakal cukup harusnya. Oh, bakal dikejar. Dan tim Magic masih connect ke arah Clover. Masih Clover satu hit. No. Gak cukup dari Clover harus mundur Minion Fury ke arah Mev. Dan di motion stick-nya bakal connect Daylan yang bakal mati duluan. Mev masih bisa kabur ternyata. Dan Blazing Duet bakal mukul mundur semuanya. Blazing Duet tidak Clover. Yap, langsung aja di sana double kill walaupun Kiki tadi dengan Grok yang mencoba untuk men-tank damage buat Kadita tapi dia pun nggak kuat damage yang terlalu besar dengan selesainya Demon Hunter Blade di sini membuat Cloud bisa mendapatkan double kill dan juga kemungkinan ke arah tertentu tapi masih ada Aka yang mencoba untuk mendapatkan kill ternyata nggak bisa dia harus menyerahkan dengan nyawanya lagi-lagi di sini Luminer dan Maul di bawah. Satu melawan satu, Gatot versus Leomord. Leomordnya sebenarnya memang di sini lumayan ke shutdown sih. Dia nggak bisa satu lawan dua, dia nggak bisa nge-pressure lane. Jadi walaupun dia tinggal sendirian, belum menghasilkan apapun buat sisi The Prime. Ya, BOD sekarang udah didapetin oleh Fredo dan masih dapetin keuntungan lain untuk Sensi itu. Dapetin momentum, satu momentum yang bagus banget setelah fight tadi. Dan Clay bakal ngasih pressure ke arah top turret-nya. Daylan masih mau lanjutin. Ada masih perlu hati-hati di situ ada Kuyang yang punya Hurricane Dance yang bisa cukup bahaya untuk diinisiasi. Yap, The Prime lumayan ketinggalan di sini 5 kill dan juga sekitar 4000 net worth di awal-awal menit 7 menit 8. Walaupun tadi sempat benar-benar imbang habis-habisan tapi Daylan sudah ketemu, dia sudah menggunakan ultimate-nya di sini Minion Fury harus berhati-hati dari sisi The Prime. Jadi mereka harus langsung saja mundur terlebih dahulu. Fredo tapi masih ke depan dia bakal membuka. Way of Dragon ke arah Clover kali dan tim Magic bakal nge-finish up. Cloud ada di sana untuk supply damage juga. Ya, langsung saja itu aba-aba ternyata buat Sindu langsung maju ke arah mid lane tapi di bawah Luminer. Masih bisa ditangkap juga Luminer. Oh, Fredo ya, dengan Jit Kundo lang connect sekali lagi dan apa Tarof Guardian menyelesaikan nyawa dari Luminer di sana tapi di atas juga Daylan dan juga Cloud dengan Klee di sini masih bertarung dan The Prime ditangkap kiri kanan semuanya masih bisa kabur kah? Gak bisa. Mainan gue banget warna jadi Magic terlalu sakit Kiki juga wound. Wadahnya bagus dapetin dua. Dia harus kabur ada Blessing Duet yang ngejar ke arah Kiki dan Kiki masih survive dari Blessing Duet. Oh my god. Jadi motion stick-nya nggak berhasil ngapa-ngapain, kehilangan Helcurt di situ. Ya, dia nggak punya Shadow Rush juga, jadi lagi-lagi di sini The Prime terlalu kehilangan banyak hero. Dan mendadak Saints Indo memimpin dengan sangat jauh di sini. Dan mereka juga dapetin 5 turret berturut-turut tanpa adanya pembalasan dari The Prime. Mereka baru sebagai gantinya baru dapetin satu. The Prime mulai dalam bahaya. Clover pingin banget untuk ambil. Tapi Avatar Guardian dipakai secara defensif untuk kabur. Ya. Tadi benar-benar opening yang bagus banget dari Daylan di sana dengan Minion Fury-nya menghentikan gerakan Hurricane Dance dari Kuyang juga. Jadi mereka nggak bisa melakukan gerakan apapun setelah itu gitu. Nggak ada lockdown sama sekali. Sensindo khususnya Cloud mudah banget untuk kasih damage-nya. Dia nggak perlu takut dengan lockdown apapun lagi setelah hilangnya Akai dengan Hurricane Dance. Ya, Tura tidak tahu bakal dihancurin di situ. Athena Shield udah dibikin oleh Gal Kaca juga. Minotaur juga udah punya. Ya dan ini benar-benar gawat banget. Harley-nya sudah menyelesaikan Lightning Trunchen dan juga Concentrated Energy. Jadi ini benar-benar udah full magic damage-nya harus berhati-hati. Dan sekarang Grok bakal dikejar. Belum udah di magic keluar. Karena Kuyang masih bisa mundur ke belakang kelihatannya. Damage-nya Kuyang terus kabur defensive. Apa tuh Guardian-nya? No. Gak ada Phantom Sense di Quiet dan Tank Fall. Quiet juga. Oh dan dapetnya satu kill dengan Dirty Poison Sting. Di situ Daylan harus kabur. Miss. Daylan. Dan di sisi lain juga Luminer yang bakal mati, Kuyang bakal mati juga. Daylan malah jadi bait yang Legendary bagus banget di situ malah. Ya belum bisa benar-benar battle yang rapi ternyata dari sisi The Prime dan shutdown kiri kanan di sana Sense Indo Daylan harus kehilangan 3 hero. Yang mati malah jadi benar-benar bait untuk ngincar semuanya ke Daylan. Jadi ya, sebenarnya karena Maeve terlalu jauh aja sih menurut gue dia terlalu ngejar terlalu jauh di sana dan sayang banget dari poison stinger keduanya kalau kita ingat di sana dia nggak kena. Kalau itu kena dia bisa langsung bantu teman-temannya. Mas belok samping. Beralih di situ. Tapi karena nggak kena dia masih ngejar sekali lagi dan itu benar-benar makan waktu banyak banget membuat Sensi itu bisa kembali khususnya karena Klee sekarat banget. Jadi kalau itu tadi dia bisa datang lebih cepat 3 detik aja itu bisa jadi battle yang jauh lebih rapi buat sisi The Prime. Ya. Sensi Indo Harley masih di arah belakang di sini. Dia udah dapetin momentum yang bagus banget. 6000 gold advantage sekarang untuk Sensi. 19-11 secara killnya.
Ya, tapi masih menurut gue tadi battle-nya masih menguntungkan sih buat The Prime sendiri. Karena walaupun mereka 4 tukar 3, jangan lupa mereka itu dalam disadvantage yang lumayan besar gitu kan. Dan sedangkan tadi Mip mendapatkan 3 kill secara berturut-turut. Walaupun sekarang Lord tetap berhasil dicolong oleh Sensindo tanpa adanya kontes sama sekali. Kita lihat Elkett pingin banget Way of Dragon masuk karena Kiki sudah teammatic bakal nge-follow up. Kiki gak bakal bisa survive. Masih bisa ngelari? Gak bisa, Deadly Magic. Dan Kuyang, jadi kalau berikutnya katanya masih menjauh mundur ke belakang, tapi damage dari Little Tower ke Kuyang masuk semua momentum penting dari Luminaire. Oh, dia bisa kejar Pedo, masih punya Flicker. Gak masalah. Disengage dengan rapi, dapetin 2 tanpa ada korban sama sekali. Mip masih punya Dark Knight Force ini, mencoba menangkap sesuatu. Malah bahaya, kalau kacanya masuk ke depan Claim, dimainin malah di situ oleh Space Escape-nya. Ya, Mip terlalu terbait dan akhirnya di sini Sensindo berhasil memenangkan battle. Tampaknya Luminaire juga sekali lagi dia terkena Deadly Magic. Bahkan sudah ada Lord, tapi momentum yang baik mengenai ke arah Klay di sana. Klay harus mati. Sensindo mesti agak sedikit berhati-hati. Ini tetap 4 lawan 3 dan Clover. Kalau bisa terus menerus seperti ini, dia bisa dapetin. Apa terbuat dan Luminaire. Ya, masih bisa mengejar. Dan mau Aegis lagi. Kuyang di depan dulu dan dipakai di sini. Minotaur cancel semuanya. Dengan Minotaur Bully dapetin Leomord. Bisa ngakai juga, bakal bisa nge-wipe ini. Bisa nge-wipe. Clover masih gimana? Clover bakal nge-wipe juga. Dan ini kemarin game untuk Sensindo. Ya, tanpa disangka-sangka ternyata Sensindo berhasil mendapatkan game pertama mereka atas The Prime. Dan battle yang benar-benar rapi banget, khususnya Dylan di sini. Minos ini berkali-kali memenangkan battle untuk melawan The Prime. Minor Fury-nya menurut gua clutch banget sih. Kena ketiga orang, kena keempat orang. Dan kesalahan yang besar dari Maeve, khususnya di battle terakhir, di mana Hellcurt-nya sebenarnya punya kesempatan untuk bisa nge-pressure bottom lane. Tapi ternyata dia lebih berpilih untuk balik ke mid lane tanpa recall. Jadi dia jalan jauh banget dan dia kena pancing di sana di antara 4 hero dari Sensindo. Mereka kehilangan damage dari The Prime dan mereka harus kalah di game pertama. Ya, dan juga kayak Minos Green pun juga pas banget untuk cancel Akai. Bagian dia dan Green pun nungguin banget. Dan ini dia. Ya. MVP diambil oleh Prime. Emang benar-benar tadi kalau lu lihat di menit 6, begitu dia udah punya lightning turn sama concentrated energy, itu udah gila banget sih damage-nya. Bukan kayak dia beli winter lantern juga, jadi yang keempat pun fast kalau space escape-nya masih. Dan terakhir dia masih punya life crystal juga, jadi dia masih punya sustain ability juga. Jadi dia nggak bakal tertangkap dengan mudah. Dan The Prime, apa yang terjadi dengan mereka? Gua nggak melihat mereka tampaknya sangat comfortable dengan pick mereka. Dan terlihat bahwa nggak ada gerakan-gerakan tim yang dilakukan sama The Prime. Semuanya terlalu terpisah. Emang awalnya mereka masih terpisah. Mereka mesti agak lebih memberikan space kepada Maeve dan juga Clover tentunya. Tapi begitu masuk ke mid game, menurut gua nggak ada gerakan tim yang dilakukan sama sekali dari sisi The Prime, dan itu menurut gua awal kekalahannya. Yes, so satu game itu modal awal yang bagus untuk Sensindo untuk membawa dia match kedua. Dan The Prime masih agak terpressure kelihatannya. Ya, tapi ini benar-benar pressure yang jauh lebih besar lagi karena ini udah merupakan game kedua. Yeah. Yang balik lagi ke MPL, total masih ada game memang 11 gitu, masih ada 9 tim lagi. Tapi kalau ya kalau 2 match awal, apalagi 2-0, itu benar-benar awal yang sangat buruk. Dan gue udah sering banget lihat berkali-kali bahwa banyak banget tim memang dengan awal yang buruk bisa kembali, tapi juga banyak banget tim dengan awal yang buruk mereka crumble gitu kan di bawah pressure. Dan akhirnya mereka sampai bisa sampai 0-10, 0-11 dan gak bisa dihentikan gitu kan. Benar-benar mereka nge-deal terus tiap minggu dan tiap minggunya gitu. Ya, kita bakal tunggu highlight kali ini untuk pertandingan pertama ya. Ini early di mana Gatot ya sedikit main-main tadi. Dan damage-nya emang gede banget tadi dari itu Clover. Ya, kalau kita lihat awalnya sebenarnya bagus banget. Kayak The Prime, dia nggak melakukan gerakan apapun. Dia dapetin kill, Kadita-nya dapet buff, Kadita-nya dapet first blood. Tapi setelah itu, ini dia yang gerakan menurut gua kurang. Yang kita lihat berbeda dengan mungkin bisa dibandingkan dengan sejenis Onyx. Mereka nggak punya gerakan yang langsung menuju untuk ini, bisa mendapatkan ini objektif. Ini waktu benar-benar Dragon Dance-nya bagus. Cuman lagi-lagi Jin Kudo-nya cancel Dragon Dance. Dan yang selanjutnya dimain banget dengan Mirror-nya Klay. Ya, dan emang di sana memang posisinya masalahnya soal timing juga. Kita lihat Maeve di sana sudah menggunakan Deadly Poison Stinger. Dan dia mesti langsung bantuin mukulin lagi yang Hurricane Dance di lockdown sama Akai. Tapi nggak cukup ternyata damage-nya. Dan dari sana sebenarnya udah kelihatan bahwa The Prime mereka kekurangan damage gitu kan, tapi mereka nggak mumpu juga, khususnya Kadita dan juga Hellcurt-nya nggak pernah bekerja sama untuk bisa nge-burst down, terlalu terpisah
Dan masalahnya kalau terpisah oke, okay. Kalau lu bisa nge-split push, masalahnya dari Helper ke sini dia kayaknya kebingungan apakah dia mau split push atau dia mau battle. Berkali-kali kita lihat begitu dia mau split push nggak jadi, dia langsung ikut battle dan dia ternyata malah mati. Itu dua kali berturut-turut sebenarnya. Ya, dan ini panik banget situasi yang segitu. Ya. So, that's it for game pertamanya. The Prime, apa yang bisa dilakukan di game kedua? Nggak tahu sih, mungkin kayaknya gara-gara Gord juga mereka di band itu menurut gue sangat menyakiti mereka sebagai tim. Karena gue lihat begitu kalau mereka dapat Gord, walaupun hero-hero sampingannya beda, mereka kayak udah punya gameplaynya, mereka udah tahu hafal banget bagaimana caranya mereka bermain di sekitar Gord tersebut. Yeah. Tapi begitu pula juga sebenarnya dengan Helker, tapi tampaknya dengan Helker Kadita ini mereka belum terbiasa. Kita lihat banget, sering banget banyak miskomunikasi dan juga terlalu banyak split push tapi nggak menghasilkan apa-apa. Khususnya buat Helker yang menurut gue di sini bakal gue tekankan, dia nggak berhasil untuk split push dan memberikan pressure ke arah Sense Indo supaya mereka pisah gitu. Kita lihat Sense Indo selalu ngumpul terus tanpa adanya punishment gitu kan ke lane-lane lainnya. Ya dan yes, Sense Indo juga pergerakan sih 4-4 rotasi di up lane, yeah. Dan itu ngasih punishment satu persatu juga berkali-kali. Ya justru kayak malah The Prime-nya nyelata satu persatu gitu, bukan malah dia punya turret hilang satu persatu. Dan ya kita bakal masuk di sini di game kedua antara Sense Indo melawan The Prime. Sense Indo tentunya your dia bakal mencoba untuk mengejar 2-0 dan mendapatkan poin penuh di sini. Sementara dari The Prime mereka berusaha untuk setidaknya mendapatkan satu poin dan memaksakan game ketiga kemungkinan bisa mengambil poin yang lebih majoritas gitu kan melawan Sense Indo. Apalagi melawan Sense Indo yang tim masih baru. Ini saatnya kalau lu mau ngalahin tim-tim seperti ini gitu kan sebelum makin minggu-minggu depan gitu. Temu RRQ, temu EVOS, Alterigo yang udah stable gitu kan, Onyx juga. Ya ini sebenarnya saatnya lu mulai farming poin bisa dibilang gitu. Hari itu di Bencho kali ini. Udah mulai dibuang juga. Ya, tapi Sense Indo kali ini ban Harith di Club? Sisi biru juga bukan merupakan hal yang biasanya gitu ya. Kayak kita dipaksa. Dia gak tertarik mungkin. Dia pingin ambil Grog di first pick-nya. Kalau lu gak pingin dalam untuk first pick lu biasanya buang yang lainnya yang lu gak mau adepin. Yeah. Dan katanya dia mau ambil Grog untuk first pick-nya. Ya, dan ini juga memberatkan ke arah The Prime untuk bisa untuk ke-ban Kimi. Kalau misalkan Kiminya lepas juga menurut gue Sense Indo punya pilihan. Yeah. Karena kalau misalkan dari The Prime sendiri, Sense Indo dapat Grog, The Prime ngambil Kiminya bersama dengan Kaja kemungkinan besar gitu kan. Sense Indo punya kelebihan untuk bisa ngambil Akai-nya lagi. Akai. Grog Akai-nya itu yang benar-benar combo yang masih bagus. Dan ternyata Akai yang dibuang. Grog masih lepas dari Sense Indo yang masih bisa. Kimi ternyata yang diprioritaskan. Ya, ini makanya benar-benar bisa jadi bait juga sebenarnya. Kimi masih Shadow Pick, belum dipastikan untuk diambil sama Sense Indo. Mereka masih memikirkan beberapa hal, tapi langsung saja di lockdown dan The Prime. Sekali lagi, dia bisa dapat. Dia bisa ambil 2 tank sih. Kalau benar-benar dia udah nge-ban 2 yang possible untuk jadi tank. Dan dia kalau dia nge-ban ambil 2 tank, mungkin benar-benar ngilangin pool yang dipunya oleh Sense Indo. Big Clover, udah nentuin hero-nya Lunox kali ini. Ya, memang Lunox terbuka. Grog juga kembali diambil. Baru pertama kali kayaknya Grog di sini diambil dari ke sisi merah. Biasanya kalau terbuka priority. Selalu priority di sisi biru terus-menerus gitu kan. Yeah. Jarang sekali, tapi memang Sense Indo lebih memilih untuk mengambil Kimi terlebih dahulu. Dan dua pick. Mereka punya Kaja, mereka punya bisa ngambil Harley lagi juga. Tapi ternyata langsung ke arah Kari. Dua marksman. Ini greedy banget tapi. Langsung aja gue melihat dua pick ini, gue langsung melihat kayak ini super greedy dari Sense Indo. Dan Minotaur untuk pick ketiganya yang bakal muncul. Menurut gue Minotaur itu jadi salah satu kunci juga untuk kemenangan Sense Indo di game pertama. Dan pantas untuk diambil lagi dan dimainkan kemungkinan besar oleh Dylan. Di sini The Prime tidak akan memberikan combo ke arah Sense Indo. Langsung saja gajahnya di-deny dengan diambil sendiri oleh The Prime. Mereka juga bisa menggunakan Kaja ini dengan baik karena jangan lupa selain ada Lunox yang sekarang dengan super damage-nya, mereka juga masih bisa ngambil Gord-nya, mereka juga masih bisa ngambil Harley. Yeah. Karena The Prime mungkin seringkali justru mereka punya lebih suka dengan dominasi dari Magi. Mereka nggak suka main late game, mereka kayak mainnya, gue pokoknya assassin Magi. Bahkan mereka pernah bermain dengan 3 Magi memang. Aldous yang di-ban kali ini. Your team is banning. Dan bakal ada ban ketiga untuk The Prime. Berarti Gord masih lepas kalau emang benar-benar menarik, tertarik tuh diambil. Atau Harley atau semacamnya. Kalau emang masih mau match lagi.
The Prime mungkin bisa nge-ban Gatot Kaca sih di sini, tapi nggak Harley ternyata. Mereka nge-ban Angkor dari Saints Indo. Kalau misalkan di sini mau masuk ke early game-nya gimana? Karena sekarang mereka punya Kimi, punya Kari. Ini super late game banget. Dan mereka butuh satu burst damage yang bisa main di early ke mid game-nya gitu kan. Dan ternyata ini jawabannya Harley, di-ban oleh The Prime. Dan Hellcurt langsung diambil juga. Your team is picking. Kembali lagi. Hellcurt dipegang oleh Mif. Mungkin bisa sedikit introspeksi dari game pertama juga sih. Iya. Yeah. Banyak menurut gue kesalahan dari ya, Gatot lagi Kaca. Lagi. Ini mesti defensif memang. Jadi Gatot Kaca harus ngambil diambil sama Saints Indo. Dan sekarang ada Thamus juga untuk melawan Hellcurt-nya. Jadi gak di counter sama Harley gak masalah. Sekarang dia punya Thamus. Dan pick kelima kali ini. Mungkin bisa ambil satu fighter atau itu yang bisa kasih kontrol yang bagus banget ke The Prime. Atau just Grok. Diambil ya. Grok. Kalau udah kayak gini biasanya Grok, mereka juga bilang katanya Kimi memang punya attack damage yang sangat cepat dan sangat besar di early game. Tapi Grok dengan Mystic Beam-nya selalu sangat jauh dan wow, tapi statistiknya jelek banget ya. Karena baru 2 pick. Baru 2 pick tapi loss-nya 100% ini. Band-nya juga hanya sekali aja kayaknya. Tadi doang kok gue yakin. Gue gak nonton sebenarnya sejujur dengan yang Aerof, apakah Aerof nge-ban Gord-nya apa enggak. Enggak. Tapi enggak ya. Dan ya, di sini langsung saja Gord ambil oleh The Prime bersamaan dengan Lux. Jadi mereka punya burst damage yang gede banget sebenarnya dari sisi The Prime. Tapi masalahnya apakah mereka bisa selesaikan ini dengan cepat? Karena kalau bisa masuk late game, menurut gue Saints Indo bakal ambil. Ya, carry-nya bakal ngeri banget nanti late game. So, kita bakal lihat langsung pertandingannya. So let's go untuk pertandingan kedua best of three Saints Indo di mana bakal ketemu The Prime. Game pertama udah dimenangin oleh Saints Indo dan ini bakal jadi chance untuk The Prime menyamakan kedudukan atau chance buat Saints Indo menyapu bersih jadi 2-0. Ya ini bakal jadi lane yang berat banget untuk Hellcurt Maeve di bawah. Dia harus bertemu dengan Kari dan Gatot Kaca gitu kan. Sementara Fredo menurut gue dia gak bakal terlalu kesulitan sih. Walaupun memang dia diharas, tapi balik lagi ini Thamus. Selama dia masih bisa meluk turret, dia gak bakal bisa diincar dengan mudah. Dan gerakan dari Kimi dan juga Minotaur itu yang mesti dijaga oleh Mif. Karena Hellcurt di awal-awal itu rentan banget untuk digengking. Shadow Rush-nya gak terlalu jauh. Dan juga dari posisi tengahnya gak begitu sakit gitu kan. Dan masih sama-sama main farmnya dulu. Ya. Mungkin dia bakal prioritasin Clover. Clover kali ini by the way. Gue expect Kuyang main. Iya, kita ingatnya juga Kuyang. Tapi Kuyang di sini dari game pertama juga gue udah merasa aneh karena dia bermain Akai di game pertama yang berarti dia emang selalu support sih. Maksudnya dia kalau nggak ambil Gord, dia selalu ambil tank. Ya. Jadi emang dia spesial kalau Gord dong, dia berubah jadi kayak support Gord yang support teammate. Ya, tapi ini juga menurut gue bisa efektif sih karena kayak Kuyang kan tahu dia yang biasa main Gord. Dia tahu bagaimana cara bermain Kaja dengan baik supaya Gord itu bisa dapat damage maksimal juga. Jadi menurut gua ini kayak kurang lebih plus minus gitu kan. Tapi The Prime dan juga Saints Indo battle awal yang sangat besar tapi Kuyang bakal berhasil dibunuh. Ada Mystic Beam mencoba untuk membantu Clover tapi tidak mengenai siapa-siapa. Bahkan ada roket di sana dari Kimi. Dan damage-nya berhasil untuk membunuh Dylan. Satu ditukar satu tapi first blood diberikan ke arah Saints Indo terlebih dahulu. Iya, dia kehilangan Dylan kali ini juga. Luminer masih bakal ngambil farmnya di atas. Sedangkan Gord bakal balik lagi ke arah mid lane ditemenin oleh Grok untuk cepetin lagi dapetin itemnya. Berarti kali ini Gord-nya bukan benar support. Oh, Mev. Pindah dia di potion stack-nya miss. Tapi belum full stack juga, jadi sebenarnya kayaknya itu cuma buat iseng-iseng aja. Lumayan adjustment-nya sebenernya. Ya. Dan justru sekarang Gord yang mencoba untuk membantu buat di sisi lain juga ball dari Gatot Kaca juga di takedown sih tuh. Ya. Ada pergerakan dari Lunox dan juga Kaya yang barengan cari rotasi ke arah top lane. Kaya sudah mendapatkan level 4, ini bisa mendapatkan kill ke arah Kari kalau Karinya nggak berhati-hati. Yes, dan Turtle udah mulai diinggit. Sekarang tahukah ada Minotaur yang mulai jalan ke Turtle-nya bersama dengan Kimi. Karena terlalu telat. Ya benar-benar damage-nya besar banget. Ini Lunox dan juga Gord, jangan lupa dia ngambil Turtle nggak butuh waktu lama. Mystic Beam dan juga right click damage dari Lunox itu nggak bisa diremehkan.
Dan langsung aja Turtle yang meleleh dengan cepat, berarti diambil oleh The Prime. Dan si Indo, memang menurut gue gak expect mereka pasti bakal kalah sih early game. Mereka kayak bagaimanapun juga sulit untuk bisa kontes di early game. Jadi menurut gue gak jelek juga bahwa mereka lepas Turtle-nya begitu aja gitu. Ya dan ini Kimi masih bakal farm dulu. Dapetin itemnya, meskipun dua hero yang butuh farm ini kayak Ian juga Kimi barengan. Dan gold buff yang bakal dikontes. Berhasil, enggak, kurang panjang di sana. Hey, tapi roketnya kena justru Kimi, bisa mendapatkan gold buff-nya dan langsung aja opening. Dylan di sana membuka dengan menggunakan Minion Fury. Tidak mengenai siapa-siapa, bolanya kena kedua orang. Clover, apakah bakal dilanjutkan? Tampaknya tidak, mengingat dia tidak punya Mystic Beam di sini. Jadi langsung saja mereka berdua recall dan Sensindo bakal mundur. Guardian bakal ke Aluminium, teman. Nggak bakal connect juga di situ. Ya. Dan kali ini Tamus di area bottom juga benar-benar pingin gangguin banget pergerakan dari Helker. Nggak bakal ngijin dia, nggak bakal ngijin dia untuk masis. Harus lompat ke depan gitu. Benar-benar nggak bisa ngadepin Tamus untuk Helker sendiri. Ya, tapi sedangkan Helkernya bisa ngepotong memang. Dia nggak perlu buat ngelawan Fredo, tapi dia potong buat ngambil aja langsung. Dan Flicker terpaksa dipakai. Di atas defense-nya sebenarnya yang dipakai. Kuyang bersama dengan Lumi dan lagi-lagi dapetin kill. God datang. Ada Mystic Beam-nya. Tapi Minion fully connect ke arah 3 hero. Dylan ada block yang malah mengganggu untuk kejarannya. Nggak bakal bisa lanjutin di situ. Ya, di sana dia dipotong, jadi nggak bisa mengejar lebih jauh The Prime, walaupun mereka menang jumlah. Tapi damage-nya juga sebenarnya nggak cukup sih. Udah nggak ada damage lagi, paling cuma bisa berharap kalau Lunox-nya bisa dapetin free hit gitu. Dan ya, The Prime masih beradu imbang, tapi di bawah Mei benar-benar mulai kesulitan. Bahkan Fredo dengan berani nge-push masuk ke dalam diving ke turret, walaupun dia kena 3 hit sudah di sini sekarat. Dylan sudah ada datang membantu Gord lagi-lagi ke arah bawah. Ini kelihatan harusnya sama sisi Sensi Indo. Request backup. Turtle masih kebuka. Ada Minotaur yang ngintip-ngintip di sana. Gak bakal ketahuan posisinya. Jadi Kimi juga karena bottom lane. Karena mereka siap untuk ambil perangnya. Kimi sembunyi di belakang. Kita lihat. Tamus udah pengen lompat ke depan. Ingin incer Helcord-nya. Ah, Mystic Beam, tapi Minotaur pun nge-cancel langsung. Jadi gak ada chance. Jadi dalam posisi banyak di belakang turret. Dan Kimi belum ada korban jiwa sama sekali dari The Prime. Dia mau panis ini semua. Oh my god, Unox datang juga dari Luminaire. Bener-bener dipanis pergerakannya terlalu dalam kelihatannya. Iya, mereka nggak bisa membunuh Gord di sana. Dan juga posisinya aneh gitu. Kayak ini Gord-nya sudah berada di bawah belakang turret. Banget, iya. Dia udah berada di bawah turret, tapi Dylan tetap memaksa menggunakan Minion Fury-nya. Bahkan jadi harus dibayar oleh 3 hero dari sisi Sense Indo. Mungkin mereka merasa bisa nge-cancel tadi. Mystic Beam dikuain, di-cancel Minion Fury, oke. Okay. Udah nggak ada Mystic Beam lagi, mau lanjutin. Tapi menurut gue terlalu jauh sih, dan juga rotasi yang baik dari sisi The Prime. Dua orang dari samping tidak disangka oleh Sense Indo mendapatkan ekstra 2 kill beserta juga dengan turret yang berada di bottom lane. Yes. Dan satu keuntungan besar banget kali ini untuk The Prime yang dibayar mahal oleh Sense Indo karena dive-nya ke arah turret pertama di bottom lane. Sekarang Turtle udah kebuka. Gatot Kaca udah ngintipin. Belum menetangkan tanda untuk dibuka kali ini. Tapi kayaknya bakal bentar lagi. Maximum charge. Udah ditembakin. Avatar of Guardian. Siapa yang dapetin? Oh, Lunox masih dapetin. Dan ini Sense Indo bisa disinggir juga. Kayaknya nggak bisa. Bakal kalah satu persatu malah sekarang. Dan tiga hero down dari Sense Indo agak sedikit. Terlalu positif. Mental attitude tampaknya mereka di sana maju ke dalam. Tapi tanpa damage yang cukup. Tidak bisa mendapatkan turtle juga. Membuat mereka harus membayar dengan kematian dari sisi Sense Indo. Sementara The Prime bahkan mencoba untuk push ke arah mid lane dan juga bottom lane di sini. Tapi lagi-lagi bolanya. Oh my god. Ini dia kenapa Gord lu harus ban menurut gua. Yeah. Bagaimanapun juga lu melihat kayak oh Gord-nya kayaknya terlalu maksa deh, mereka kan udah punya Lunox dan sebagainya. Tapi dengan Gord ini Blocknya cukup bagus yang izin mereka untuk mundur. Dan Gord udah datang dari arah samping. Bolanya enggak kena. Tapi enggak masalah. Jadi berhati-hati tetap saja di sini. Bolanya bakal bisa di-spam terus-menerus oleh Clover. Dan sekarang mereka mulai di-pressure untuk melakukan defense. Mereka sudah bakal mengejar ke arah inhibitor turret di sini. Tampaknya Sense Indo masih kebingungan apakah mereka bisa melakukan defense apa enggak. Sedikit lagi bisa dihancurkan. Cuma rasa sakit, tapi ada Mystic Beam yang bakal sakit banget dari God. Minion Fury udah telah cancel. Ini malah bahaya buat Sense Indo. Kehilangan 3 hero. Mega kill. Sekarang cuma Clay yang survive. Oke, masih bisa berkill.
dan 4 hero mati untuk 2. Ya, Luminer sama Kuyang masuk sampai ke dalam di sini. Bakal menghancurkan Inhibitor Turret dan kemungkinan besar apakah mereka bisa langsung end? Tampaknya The Play mencoba untuk langsung bisa end di sini. Dan Clay Divine just mendekat dengan mau panik semua dan ini wipe out. Dylan sendirian, apakah bisa ke defend? Fredo juga sudah hidup. Fredo, oke. Okay. Paling dia ambil satu lagi di situ di dalam mid lane. Untuk ke panis, gak sempat itu tapi Clover. Ya, karena ini dua mage, jangan lupa. Mereka lama gak banget untuk ngancurin turret. Ya. Dan ya, Senzindo tidaknya selamat, terselamat dengan hal itu. Tapi ini benar-benar langkah dominan dari sisi The Prime. Berbeda dengan game pertama di bawah Gord dari Clover. Mereka benar-benar mendominasi. Senzindo terlihat sangat kebingungan dengan super burst damage dari kedua hero yaitu Lunox dan juga Gord. Dan ini kepalin Tamus akhirnya. Tamus gak bisa ngapa-ngapain lawan burst damage semacam ini. Dan tinggal dikit lagi ini Inhibitor di arah mid lane nih. Kalau mereka mau ambil, mereka bisa menang satu fight lagi. Ambil Lord atau ambil mid lane nih. Itu bisa kepanis besar tapi banget. Tapi Sensei itu belum mau menyerah. Jangan lupa mereka masih punya dua Marksman. Kalau dan The Prime juga pada saat ini mereka nggak bisa ngambil Lord. Mereka mesti selesaiin sekarang juga gitu. Iya. Yeah. Mereka kalau mau ngambil Lord, mereka mesti mengandalkan Mif. Jadi tampaknya terlalu lama di sana dan mereka nggak mau memberikan waktu ekstra untuk Sensei bisa farming atau juga melakukan street sweeper. Jadi di samping. Ya, The Prime masih bakal mencoba untuk pressure terus-menerus. Jangan biarkan Senzindo keluar. Dan mereka harusnya bakal bisa end begitu ada Dark Knight Falls yang bisa dibuka. Dikit lagi double threat di arah mid lane. Perlu hati-hati, dia benar-benar main aman. Divine Judgment. Balikin dia ke lasernya sekali lagi saat udah hampir keluar. Dan Ball masih harus keharus. Dark Knight Falls fight dan God lagi-lagi double kill-nya. Clay harus mundur sekarang. Mereka belum itu ya, damage yang cukup kalau Mace nggak berani mukul. Oh my god, triple kill dari Gord. Clover dengan bola terakhir berhasil mendapatkan kill dan langsung aja Senzindo hilang. This is it, The Prime bakal bawa game kedua untuk kemenangan ya. Dan ini berarti bakal game ketiga yang diperjuangkan lagi kedua tim. Yap, dan itu dia yang gue bilang, gue makanya takut banget. Mendingan lu respect band deh, itu Gord gitu. Itu masalah besar benar-benar buat Senzindo. Kelihatan banget bahwa mereka gak terbiasa melawan hero itu. Dan dari sisi The Prime sendiri, dan tiap bola-bolanya itu selalu menjadi waktu untuk inisiasi mereka. Maksudnya bolanya itu selalu bisa di-spam. Tiap 4 detik selalu bisa keluar di sana. Dan itu cara engagement yang aman banget. Kalau Piloter membuka harus komit lompat. Kalau gagal dia bakal kepanis. Ya. Gord gagal, coba lagi. Ya, Gord gagal ya udah gitu kan. Gue tinggal lempar bola kedua, bola ketiga selanjutnya. Dan begitu kena gabungan dengan Mystic Beam bersamaan juga dengan Flicker dan Divine Judgment. Selalu pasti ada satu hero yang bisa di burst down. Dan berkali-kali bahkan kita lihat Mystic Beam-nya itu kena bahkan ketiga, empat hero sekaligus di saat kayak Sense Indo mencoba untuk benar-benar full commitment. Kita lihat di sini MVP-nya tapi masih memang di Luminer dengan 7-0-10. Tapi menurut gue ini combo dengan Gord yang luar biasa. Gord juga Gord kaya. Langsung di bawahnya 11,3 poinnya di sini ratingnya. Dan ya, Mif yang memang paling gak ngapa-ngapain bisa dibilang dia hanya melakukan speed push saja. Tapi itu menurut gue dia udah melakukan tugasnya sesungguhnya yang harusnya dia lakukan di game pertama. Dimana dia gak perlu benar-benar fokus untuk ikut battle-nya. Yang penting pressure terus ambil semua turret-turretnya. Dan biasanya nanti dari sana Sense Indo sendiri bakal terbagi. Dari sana juga memudahkan The Prime sendiri untuk bisa mendapatkan kill-kill lainnya. Dan menurut gue di sini combo Kari dan juga Kimi terlalu... Gimana ya? Di sisi lain mereka juga satu-satu hal yang kepanis sih. Terlalu berharap tampaknya sih. Di sisi lain ya, kalau dia punya satu aja hero yang bisa incer backline, itu jauh lebih bagus. Kalau dia punya Aldous mungkin gitu. Aldous, Lancelot, Hayabusa atau apa yang bisa incer belakangnya, damagernya. Dan Gord butuh banget dilawan dengan hero-hero kayak gitu. Gushan pun oke, maksudnya apun lah. Mereka semua hero yang cuma jalan kaki mobilitasnya rendah nggak bisa incer backline-nya. Ya, dan Aldous itu sendiri juga memang di-ban sama Sense Indo juga, jadi... Mereka tampaknya memban hero mereka sendiri bisa dibilang di sana. Dan memang sulitnya juga, tapi kalau kita pikir lagi hero seperti Aldous walaupun dia bisa incer backline, dia juga butuh stack gitu kan. Yang berarti dia butuh farming, butuh waktu juga. Jadi memang strategi dua marksman ini bisa dibilang face doom banget sih buat Sense Indo. Kita bisa lihat sedikit nanti di dalam gamenya bagaimana Sense Indo sangat kesulitan untuk bisa nge-push lane apapun bisa dibilang. Karena mereka juga mesti ketakutan dengan Helcurt tampaknya. Yeah. Kita bakal lihat bentar lagi untuk highlight dari game keduanya. Dimana apa aja mau nomor terjadi di sini. Ini early-nya. Kaja yang di-takedown.
lagi-lagi lasernya benar-benar nakutin banget semuanya untuk ambil fight di situ. Tiap kali ada Mystic Beam selalu kayak ya udah gue dari sini tuh kayak kita gimana mukul guardnya gitu kan. Itu benar-benar masalah besar memang. Lunox aja mereka belum bisa tangkap dan apalagi di sini guard lihat berkali-kali ini kematian dia satu-satunya di game ini. Dan itu pun karena mereka sudah mulai ngedive-ngedive ke arah turret satu dan juga turret dua. Ini waktu benar-benar terima hit ke berapa gua enggak tahu dari turretnya terlalu banyak di situ dan lagi-lagi energy ball connect ke dua. Dan satu-satu mah dihabisi semenjak Luminar datang dari arah sampingnya juga. Ya ini benar-benar memang sudah gamenya The Prime banget. Bahkan tadi di sana, itu sebenarnya mungkin kayak Senshindo lebih bisa dibilang dia sangat desperate. Makanya dia mencoba untuk mendapatkan kill apapun sampai harus ngedive tower gitu kan. Dan itu pun tidak menghasilkan kill buat sisa Senshindo. Mereka malah kehilangan 3 hero. Gak bisa nge-push lane manapun karena balik lagi di sini Tamus, Kari dan juga Kimi. Di early game mereka nggak bisa menghancurkan tower dengan cepat, hanya Kimi aja bisa dibilang yang benar-benar bisa ngancurin dengan cepat, tapi dia dari di bawah. Sementara ya battle terakhir, dari terakhir 3 hero kena sih. Dan Mian Fury memang cancel tapi dari detik terakhir toh sama aja. Dan itu udah damage yang udah mantap banget dari Gordon. Ya, dan semuanya pun berhasil dihabiskan, jangan lupa di sini juga. Jadi mereka semua tipe-tipe yang harus komit untuk di damage juga selain Clay dan juga Empress kan. Tapi gak ada yang bisa incer belakang, itu masalah utama banget. Ya jadi menurut gue mungkin kayak posisinya kalau bisa Fredo agak sedikit di depan untuk memancing dan Mbol dengan Avatar of Guardian-nya bisa lebih telak lagi gitu. Karena dari sini kita lihat dari di sisi The Prime sendiri kelemahan mereka memang benar gitu. Kalau mereka mengeluarkan skill-skill ini mereka masih komit. Mystic Beam itu lama. Begitu pun juga dengan Imba Judgment gitu. Itu kayak benar-benar skill yang sekali aja gitu kan. Begitu Mystic Beam keluar lu bisa Avatar of Guardian dan pasti kena. Nggak mungkin nggak kena gitu. Yeah. Jadi di sana mancing-pancingannya dari Senshindo yang menurut gue kurang ya, tarik ulurnya. Masalahnya, Gord itu gak kepancing kalau stunnya belum kena. Iya. Dia, gak kena nanti aja. Gak kena. Kalau udah kena, baru keluar. Dan itu udah momen yang bahaya banget gitu. Iya. Dan memang di sana jadi masalah juga karena balik lagi mereka juga gak bisa mancing karena gak ada hero depannya yang benar-benar kuat. Kita lihat Dylan yang paling depan, dia gampang banget buat di burst down. Kita lihat nanti di game ketiga bagaimana cara Senshindo bisa kembali. Yeah. Tapi setelah break yang satu ini tentunya. Ya jangan kemana-mana.
ketiga kali ini yeah. di match ketiga juga sebenarnya antara The Prime melawan Shins Indo. Game penentuan di mana dua game awal udah hasilnya cukup imbang. Shins Indo dapetin game pertama, The Prime dapetin game kedua. Ya dan lumayan gak ada yang kamek-kamekan ya. Benar-benar kayak Shins Indo begitu menang game satu, mana The Prime juga melakukan hal yang sama dengan Gordje. Dan kita lihat di sini di game ketiga antara Shins Indo melawan The Prime. Gue gak tahu apakah kali ini Shins Indo mau nge-ban Gordje apa enggak. Menurut gue harus di-ban. Yeah, kalau lu mau menang, lu mesti ban. Bagaimanapun ceritanya juga, gue bilang terlalu mudah buat The Prime. Mereka sangat comfortable dengan mereka punya draft seperti yang di sekitar Gordje. Mereka tahu banget gimana cara maininnya. Dan apalagi kayak biasanya memang kita lihat Kuyang gitu yang bermain Gordje. Yeah. Bahkan tadi Clover juga bisa bermain Gordje gitu. Kayak bahkan ada dua orang yang bisa main Gordje yang berarti mereka bisa bikin satu orang lainnya itu pakai draft apapun juga gitu. Yeah. Masanya tadi juga Gordje last pick, jadi gak ada chance lagi buat nge-counter untuk ambil hero-hero yang bisa incer belakangnya. Yeah. Jadi gak ada Gushan, gak ada Lancelot, gak ada Hayabusa yang bisa diambil bener-bener last pick. Mungkin kalau Gordje di-pick di tengah-tengah, mungkin mereka bisa prepare lebih bagus lagi. Tapi kita bakal lihat apakah bakal munculin lagi Gordje yang menarik banget. Sempat dipakai di tim lain juga, selain The Prime. Tapi kalah waktu itu, makanya tadi kayak pas dilihat pick rate-nya 0% win rate. 0%, itu alasannya gitu, karena dipakai sama orang lain tapi kalah pada saat itu. Dan ya menurut gue The Prime yang benar-benar sudah mengetahui banget gimana cara menggunakan Gordje mereka gitu kan. Dan ya kita bakal melihat Shins Indo di game ketiga. Tapi gue gak menyangka sih dia bakal benar-benar 1-1-2-1 gitu kan. Dan gue gak melihat di sini apakah Shins Indo bisa. Yang gue lebih kaget, Shins Indo benar-benar bisa main convincingly banget, khususnya kayak permainan bagus dari Dylan dan juga kawan-kawan gitu kan. Dimana semuanya kita contribute banget untuk bisa menangin di game pertama mereka gitu. Dan itu gak kelihatan sama sekali di game lawan Onyx karena itu. Makanya kayak, loh beda ya gitu kan. Pada saat mereka melawan Onyx kayak, ya Onyx mah mainnya udah benar-benar membantai kiri-kanan semua. Iya, gitu. Tapi emang Onyx luar biasa banget sih. Onyx masih salah jadi salah satu contender juga untuk jadi tim terbaik di MPL yang sekarang. Banyak tim yang mewaspadai Onyx. Kalau lo mau bikin prediction aja sekarang nih, ini kan ada 12 tim. Top 4-nya kira-kira siapa? Kita nggak boleh lihat sama Master, udah sampai 7 nanti gampang hitungnya gitu kan. Top 4. Onyx, LRQ, Airwolf. Yang satu ini mungkin agak berat. Sebenernya gue awalnya expect kayak Louvre kan. Tapi Louvre, mungkin antara Louvre, EVOS, Alter Ego, semacam itu. Ya, mungkin karena yang empatnya agak berat, tapi gue rasa Airwolf, LRQ, dan Onyx masih jadi top 3-nya. Ya, kayaknya Onyx dan TSG, LRQ itu dua tim yang menurut gue kita udah lockdown ya, kayak untuk top 4. Kayaknya Airwolf, kita nggak melihat cara lain gitu kan. Airwolf masih bisa naik, masih bisa turun. Dan terakhir kalau gue, banyak yang bilang justru SFI critical di sini. Ya, SFI juga cukup bagus kemarin. Bersamaan dengan EVOS menurut gue itu bakal menjadi di pick, top 4 pick gue sih di sini. Dan ya kita bakal masuk aja di game ketiga antara The Prime melawan Shins Indo. Sekarang sudah ada Chou yang di-ban terlebih dahulu oleh sisi The Prime dan Shins Indo. Kalau tadi di game pertama mereka nge-ban Harith dan Kimi, apakah bakal mereka melakukan hal yang sama? Mungkin kalau dia gak mau ambil Grok-nya. Grok speak ke The Prime, jadi kalau The Prime benar-benar pengen ambil Grok, dia mungkin bakal, gak mau. Enggak, Groknya sendiri ternyata di band The Prime, tampaknya punya ide untuk mengambil hero lain di first pick mereka. Ya, dan Kimi mungkin bisa di band atau Hellcurt jangan-jangan. Yang Mahi jadi juga ngeri banget tadi dipakai oleh Miv. Miv sudah menggunakan Hellcurt-nya dua game berturut-turut. Game 1 ada banyak kesalahan, game 2 jauh lebih rapi. Dan ya kalau di game ketiganya dia bisa dapat Hellcurt lagi, menurut gue itu juga membantu sih. Karena kayak lu udah terbiasa banget, udah ngerti banget gameplay-nya. Apalagi melawan lawan yang sama terus-menerus di sana. Dan terletak aja di band oleh Shins Indo. Berarti Kimi langsung terlepas di sini The Prime. Kimi, Chou, Hellcurt masih belum lepas. Chou-nya masih udah ke band. Kimi, Chou, Hellcurt. Sorry. Kimi, Hellcurt, ataupun Akai. Akai. Kalau ini tim, ataupun kayak lu mau ngambil tiba-tiba kayak Gordje juga jadi first pick juga boleh. Tapi itu langsung di counter pasti. Oh, atau ada Lunox juga, sorry. Lunox, ya. Lunox masih layak di first pick-in. Ya, menurut gue Lunox mungkin lebih layak first pick khususnya untuk tim Afterclass The Prime gitu kan. Karena mereka kayak, mereka jarang main Marksman dan ya benar aja Lunox di pick. Sensi Indo punya kesempatan untuk bisa mengambil Kimi. Dan kemungkinan besar Minotaur juga di sini. Atau mungkin mereka bisa ngambil Hellcurt-nya. Ya. Cloud ternyata. Cloud ternyata. Jadi Kiminya dilepas begitu saja. Tampaknya mereka juga mengira bahwa The Prime sendiri seperti yang gue bilang gitu. Mereka jarang banget main Marksman. Jadi walaupun ada Kimi di sini,
rugi justru kalau kayak Sensindo mungkin nge-ban Kimi dan mereka sendiri nggak mainin The Prime karena kayaknya nggak terlalu apa prioritas gitu ke arah Kimi, tapi ternyata langsung aja diambil di sini Kimi bersama Akai. Dengan Akai. Your team is picking. Masih butuh tank ya kali ini. Sisa apa? Gatot masih ada yang tadi cukup bagus dimain oleh Saints. Dua game berturut-turut Gatot kaca ya. Ya. Abi Harley yang masih terlepas diamankan duluan kali ini untuk pick ketiganya. Ya, di ini The Prime udah pasti fokus bandnya langsung ke arah dua tank yang belum diambil sama sekali sama Sensindo. Antara Gatot, Kaca ataupun Minotaur bisa jadi incaran mereka. Ataupun juga Lolita di sini masih bisa di-ban karena ya lumayan kombonya. Dan ya, Minotaur. Your team is yang di-ban. Itu menurut gua lebih comfort hero-nya Dylan sih tampaknya. Dan mereka maksimalin juga kalau harus nge-ban tank intinya. Ya. Soalnya kayak dibanding hero-hero lain Hellcat dan Harley jauh lebih terbantu dengan adanya Minotaur yang di depan dibanding Gatot Kaca gitu kan. Yeah. Itu lebih masuk dengan combo mereka. Sementara Sensindo sendiri, ini band yang jauh lebih sulit sih. Tapi menurut gue Gore tetap mungkin lu bisa band kalau lu masih takut gitu kan. Dan ternyata Leomord. Salah satu counter dari Hellcat juga, dia gak pingin Hellcat-nya ke handle. Hellcat cukup lumayan untuk handle Gore sebenernya. Yeah. Punya kemampuan nge-silence lompat, Gore-nya gak bisa ngapa-ngapain, langsung di-burst down dengan Deadly Potion Stick. Kalau tepat, dan Lolita. Salah satu hero dari Dylan juga diambil di pick 4 kali ini. Prime punya kesempatan untuk bisa mengambil dua hero langsung. High loss sudah ke Shadow Peak, langsung aja diambil, tinggal satu lagi. Apakah bakal Gore kembali? Not bad sih, cuman dia nggak punya kaya, nggak punya yang bisa nge-lock kayak game sebelumnya. Iya, dia nggak punya lock, tapi balik lagi. Kayak kalau tadi kita lihat, dia nggak terlalu bergantung sama teman-temannya untuk bisa nge-lockdown. Yang ya, paling penting, dia nggak bisa diincar di belakang. Dan ternyata nggak, kayaknya kemungkinan besar dia mau mencoba untuk mengambil fighter di sini. Ada ini Sitar. Counter tiga hero sekaligus, Hellcat, ya. Cloud, dan juga Harley-nya. Supaya nggak ada yang bisa lompat menggunakan Spear of Glory di sini dengan offensive shield. Dan lagi-lagi ada Gatot Kaca dari sisi Sensindo. Tapi kali ini dua tank mereka jauh lebih defensif daripada sebelumnya. Walaupun sekarang dengan adanya Lolita dia masih bisa lompat, dia masih bisa memberikan stun di awal. Tapi ini bakal menjadi game yang lebih sulit karena menurut gua Sensindo di sini combo khususnya tiga hero core-nya bersama dengan dua tanknya itu butuh setup yang lama gitu kan. Mereka nggak ada hero kayak sejenis tadi ya, Kaja atau Cho yang benar-benar bisa digabung dengan Cloud, Hellcat ataupun Harley. Mereka punya Gatot Kaca dan Lolita yang memang defensifnya bagus banget. Tapi sebagai gantinya mereka nggak bisa bermain terlalu agresif. Mungkin Gatot Kaca bisa menggunakan Avatar Guardian tapi kayaknya sebatas itu aja. Iya, kita bakal lihat aja untuk match penentuan kali ini untuk pertandingan antara The Prime melawan Saints Indo di sini. Ya, masih di MPL season ketiga New History tentunya. So, let's go. Benar-benar pertandingan yang menegangkan untuk keduanya, penentuan banget. Siapapun yang kalah bakal kalah dua kali berturut-turut dari dua match awal nih. Ya, dan hanya mengumpulkan satu poin aja. Walaupun masih ada 9 pertandingan lagi untuk kedua tim, tapi tetap aja awalnya bukan awal yang baik. Dan sekarang Minsitar di atas Mif, ditinggal sendirian harus melawan Cloud dan juga Gatot. Kali ini Sense Indo, tapi kalau mereka melakukan gerakan yang sama masalahnya, kalau kita ingat kan selalu gerakan Sensindo itu ke arah 4 orang gitu kan, ngumpul-ngumpul ke bawah. Itu nggak bakal bisa se-efektif dengan daripada draft-draft sebelumnya, karena mereka nggak punya Minotaur, mereka nggak punya satu hero yang benar-benar galak. Mereka mungkin punya Lolita di sini kan yang bisa melakukan sesuatu, tapi nggak cukup. Dan Lolitanya dengan skin baru di sana, Lion Dance. Oke. Dan Fredo tadi hampir masih cukup ngeharas dengan Deadly Potion Sting-nya, cuma nggak kena. Dan cuma potong wave aja di arah bottom lane. Ini bakal jadi gerakan yang cepat banget dari sisi Sensindo. Tapi mereka, dia langsung ke arah atas, tampaknya ke arah mid lane lebih tepatnya. Sementara Harley dan juga Lolita yang lebih dahulu menghabiskan jungle. Jadi benar-benar fokusnya kebagi dua ya. Di sini Hellcat-nya langsung fokus cuma ngambil lane doang. Sensindo sementara dari Harley-nya fokus ngambilin jungle doang.
masih sama-sama aman. Komarin Fami yang lompat ke depan, kali ini langsung lompat ke Kiwi. Tapi ada cukup bahaya. Ada backup yang banyak banget. Dan ini posisinya miss, jadi nggak bakal bisa dilanjutin oleh Fredo di situ. Bo. Ya, sayang sekali. Tapi padahal di sini dari Fredo dan Clay, mereka dua-duanya kita lihat emblemnya, dua-duanya menggunakan Assassin's Emblem, yang berarti mereka punya harusnya ekstra bounty gold kalau mereka dapetin kill-kill di awal. Itu bakal efeknya jauh banget, khususnya buat Cloud sih. Kalau buat Helcurt mungkin agak lebih sulit karena dia masih bisa hit or miss juga. Masih ada kemungkinan dia untuk diburst jauh lebih mudah dibanding Cloud gitu kan. Karena nggak punya escape yang lebih bagus. Tapi masih haras-haras awal. Depra memang harusnya bisa lebih ngeharas, khususnya di awal-awal gini. Lolita belum bisa terlalu melakukan apa-apa gitu kan. Dan balik lagi juga dengan Gatot Kaca, di mana apabila dia dapat level 4 pun, Avatar of Guardian-nya itu butuh durasi yang lama untuk bisa dilancarkan. Iya. Nah, sama-sama belum ada engagement sama sekali. Dimitnya tadi udah mulai berani agresif, tapi terlalu takut kelanjutin. Ada backup yang cukup banyak juga dari Saints Indo ya. Sangat cepat banget backupnya. Gak bakal ada inisiasi lanjutan di situ. Sama-sama gak berani terlalu main-main di sini. Ya. Karena ini game penentuan banget. Tapi lagi-lagi di sini menurut gua The Prime harusnya sedikit lebih unggul, mereka yang bisa mencoba untuk fokus mendapatkan seseorang. Ku yang sudah sangat low dari sisi mananya, dia menurut gua masih recall sih sekarang dan mencoba untuk battle, karena sekarang The Prime sudah mencoba untuk mengambil turtle yang berada di daerah atas. Saints Indo melihat hal ini, mereka punya kesempatan untuk ke kontes Spear of Glory, tidak mengenai siapa-siapa. Ada Dominion Blast mengenai dua orang, ternyata tidak cukup cepat, masih bisa berhasil. Tapi di sini ada Turken dari sekolah posisi Gatot Kaca, kayaknya bakal mati Gatot Kacanya. Daylen juga nggak bisa karena mana-mana terlalu dekat dengan Turken, nggak bakal dilanjutin di situ. Satu kill dan juga turtle tadi ke The Prime. Ya, tapi ditukar dengan satu turret karena membuat Fredo sangat free di bawah ya. Itu benar-benar The Prime memasukkan 5 orang untuk bisa dapetin turtle dan juga dapetin satu extra kill. Tapi sebagai gantinya mereka harus kehilangan turret, dan mereka bisa nge-push ke atas turret. Tapi itu lebih berbahaya lagi karena sekarang Helcurt-nya bakal mencoba sekali lagi untuk nge-pressure bottom lane. Ya, dan Helcurt masih agak sedikit bahaya di situ. Ya. Mereka mau rotasi katanya, sembunyi di dalam blast 3 hero. Dan di bawah ada Dominion dan juga. Ini tapi kill yang sulit sih, ini high loss dan juga Lunox. Lunox mas, kita ingat masih. Masih punya RBR sih. Ya. Jadi nggak mau katanya. Menurut gua terlalu sulit di sana. Apalagi kita ingat dari Saints Indo sendiri, mereka nggak punya lockdown yang benar-benar perfect banget. Dan sebagian intinya justru akibat gerakan yang aneh ini dari Saints Indo, mereka harus kehilangan turret. Tampaknya dua turret bahkan berturut-turut. Tapi lockdown lagi-lagi, Avatar Guardian miss. Dan Pras, lu mati kali ini, masih miss best escape. Karena belakang nggak mati, by the way. Mati. Maximum charge akhirnya dapat kill-nya. Dan KAI Harley juga down. Kimi tapi sebagai gantinya juga harus mati ya, lengkap dari map. Dan kali ini Kiki masih mau lanjut, Daylen mundur, ball. Oke, satu untuk dua maksudnya. Fredo. Ya, Clover masalahnya memang mesti maju banget karena kalau enggak dia terkena Avatar of Guardian di sana. Jadi mesti agak dalam posisi yang sangat jelek, walaupun dia bisa mengejar Pras di sana dan membunuh Pras, tapi mesti ditukar dengan nyawanya. Walaupun dua ditukar satu, masih keuntungan sedikit untuk Saints Indo, mengingat mereka hanya bisa bermain pasif dan menunggu sampai Cloud dan juga Helcurt-nya bisa melakukan gerakan nyamping gitu, maksudnya mencoba untuk ganking dari belakang. Iya, yeah. Dan masih mau cukup bahaya di sini. Tertolkah ada ball yang kelihatan? Ya, Kiki hanya lempar-lempar blender aja. Gak bakal dilanjutin juga di bawah. By the way, Red ini tinggal sedikit, ada Dahlan yang pingin banget nge-defend ini. Gak ada yang peduli. Red bakal diancuin, perlu hati-hati dengan Kiki di situ belakangnya. Ya, mesti berhati-hati juga. Walaupun Saints Indo kelihatan menang jumlah di awal-awal, tapi ternyata sudah ada 4 orang dari sisi The Prime dan juga mereka punya Hurricane Dance. Mesti berhati-hati. Wow, Fredo sekarat benar-benar, tapi dia masih mengeluarkan Dark Knight Force-nya. Kelihatan sebenarnya sama Min Sitar di sini. Dan di bawah The Prime melawan Saints Indo 4 melawan 4. Apakah turtle bisa diamankan? Dominion Blast. Oh, udah telat. Kimi lagi-lagi dapat turtle. So, itu turtle kedua untuk The Prime, dan Dale nggak bakal bisa kabur. Dan sekarang melakukan kehilangan kalah juga. Apakah gue lihat untuk kaburnya? Well play. Masih safe, tapi dia kehilangan Daylen dan juga turtle-nya di situ. Ya, dan ini benar-benar gerakan yang mematikan dari Saints Indo sendiri. Karena mereka udah keluarin semua ultimate di sana. Nggak dapat apa-apa. Mereka cuma bisa mundur, mereka pasti main defensif.
Mereka nggak melakukan sweep sama sekali. Minsitar pun walaupun di atas dia berhasil mengurung Helcurt satu lawan satu, tapi ternyata tidak cukup. Helcurt masih bisa nge-push terus-menerus dan juga mendapatkan turret kedua. Jadi lagi-lagi di sini The Prime menguntung dari early dan juga mid game. Tapi masalahnya apakah mereka bisa menutup game ini dengan sempurna, karena mesti berhati-hati. Sensindo punya kesempatan untuk comeback. Sekali lagi Cloud dan juga Helcurt menurut gue punya kunci yang sangat besar di sini untuk bisa kembali ke dalam game. Ya. Yeah. Bakal sedikit bahaya di sini. Lightning Rancher untuk Harley udah jadi. Demon Hunter Sword Cloud juga udah ada dan bakal sembunyi di belakang. Mancing siapa yang mau nge-defend turret-nya? Gatot lewat, mau ditarik kalian nih. Ball terbait situ. Dylan juga dalam bahaya. Oh, Abdul King's Call and Quar juga. Oh, bait yang bagus banget dari The Prime. Tangkap satu persatu pergerakan yang rotasi ke arah bottom lane. Dengan polosnya lewat gitu aja. Dan dua hero down mereka bisa paksain mungkin ke arah individual turret di arah bottom lane. Masih bisa lompat ke arah belakang. Lagi-lagi Cloud. What happened? Mendadak tiga orang langsung mati, tapi Mbol sudah kembali hidup. Ini bisa. Dan dia punya Avatar of Guardian. Fredo bakal tertangkap juga di sini. Spear of Glory terakhir. Dan What The Prime happened? Bisa mendapatkan inhibitor turret di arah bottom lane. Tampaknya tiba-tiba nge-tilt ya. Yeah. Sensindo di sini. Mulai dari yang lewat dari busnya yang gak mikir. Gak nyangka bakal ditarik gitu aja. Mati satu persatu mulai dari cloudnya. Fredo mati sendiri di top lane. Dan sekarang pas banget langsung Lord respawn. Ya, ini langsung bakal jadi penutupan tambahnya The Prime. Mencoba untuk bisa mendapatkan Lord, bisa dikontes? Enggak. Walaupun makan agak waktu bahaya. Agak lama, tapi Sensindo masih belum siap. Dan langsung aja Lord berhasil diambil. Sementara Sensindo harus bermain defensif. Lord bakal masuk dari arah bawah. Ini yang benar-benar berbahaya karena langsung ke arah Nexus. Tidak ada inhibitor turret sama sekali. Ini bakal jadi defense yang sangat sulit sekali. Mereka mesti melakukan perfect defense. Khususnya kalau bisa, mereka mesti bisa bunuh Kiminya terlebih dahulu. Ini yang paling berbahaya melawan Nexus. Dan gak ada yang bisa nge-hold untuk tarik arah turretnya. Gak ada Hurricane Dance yang bisa dorong ke arah belakang. Gak ada Kaja yang bisa ditarik untuk nge-supply damage dari Nexusnya juga. Jadi defensinya agak berat banget di sini untuk Sensindo. Yap. Mereka mesti berhati-hati juga karena Maeve ternyata dan Clover masih bisa mencari. Kurang panjang di sana dari segi pixelnya. Masih belum bisa mendapatkan Helcurt, tapi tetap aja ini mesti berhati-hati lagi-lagi. Maeve masih mencoba. Clover sedang menampil buff sebelum Lord sudah datang ke arah bottom lane dan The Prime sudah berkumpul. Ya, mereka soalnya Clovernya juga masih punya buff. Ya, dan ini cooldown reduction juga untuk ini starnya. So, masih cukup bahaya. Masih ada Glorious Pain dari Quine yang lompat ke arah belakang. Mereka udah mau fight terakhir. Apa terbuat dari Quine saat ini? Telat. That's it. The Prime. Hilang Nexus-nya tanpa bisa berbuat apa-apa. The Prime memenangkan 2-1 melawan Sensindo. Memang bukan kemenangan full, tapi nggak masalah. Mereka tetap bisa mendapatkan 2 poin. Sementara Sensindo harus puas. Walaupun game pertama terlihat sangat baik buat mereka, tapi di game kedua khususnya dan juga di game ketiga ini benar-benar tidak terlihat sama sekali permainan mereka yang sama seperti di game pertama. Wow, The Prime. Dan ini tekanan besar banget buat Sensindo, berarti yang baru dapat 1 poin untuk 2 match awalnya. Ya, nggak masalah, masih punya 9 poin, masih punya 9 game lagi. Kita masih belum melihat mereka lawan tim-tim lainnya, mungkin bisa dibilang seperti Star 8 dan Bigetron, Gamely. Tentunya masih banyak tim-tim lainnya yang mungkin mereka bisa mengambil poin atau juga alter ego gitu kan. Jadi masih ada kesempatan untuk menangannya, tapi untuk sementara mereka harus puas dengan 1 poin saja. Showing sih yang lebih baik mengingat mereka kalah terbantai melawan Onyx 2-0 tanpa balas dan juga tanpa adanya terlihat team play sama sekali. Awalnya malah gue pikir Saints dalam nangkau ke 2-0. Ya di comeback ini gue ada Prime. Ya. Dan ya gak apa-apa, soalnya masih sesuai dengan prediction gue 100% juga. Jadi di sini gue masih nge-pick dari The Prime sebagai juara di match ketiga di sini. Dan ya, kita lihat sedikit statistik mereka. 10-1 ternyata ya, bahkan Sensindo hanya bisa mendapatkan 1 kill saja di awal-awal dan itu pun diberikan ke arah Mbol karena Gatot Kaca. Fredo, Klee, walaupun mereka punya emblem, balik lagi mereka punya emblem asasi, mereka gak dapetin kill apa-apa. Gak ada gunanya itu emblem. Satu doang totalnya dari diambil oleh Mbol doang. Dan itu bukan hero yang lu pingin dapetin killnya gitu. Lu pingin kasih killnya ke arah Cloud, lu pingin kasih killnya ke arah Helcurt mungkin.
Dan lu gak dapetin kill bahkan apapun. Kayak ke arah Harley pun masih jauh lebih baik karena Harley-nya masih bisa snowball kemungkinan besar gitu. This is the worst skill you can get. Ya, dan dengan itu pun di sini The Prime terlihat sangat dominan kembali lagi dan menurut gua masuk ke dalam mid game, khususnya tadi kita lihat di arah bottom dan juga mid lane terpick off satu persatu. Sensindo kayaknya mereka gak tahu mereka mesti melakukan apa. Apakah kita bisa defense S5 itu merugikan mereka karena mereka punya Hellcat, mereka bisa split push. Tapi kalau mereka split push, mereka tertangkap satu persatu seperti tadi ya Pak. Tidak kayak Minsitar, Maeve bahkan menang melawan Fredo 1-1. 4-4 pun tidak terlihat bahwa Sensindo bisa mendapatkan satu atau dua kill sama sekali. Karena front yang kuat sekali dari sisi The Prime ya. Ya emang ya. Karena Hellcat terlalu dalam kondisi defensif itu udah voice yang gak enak banget. Lu pingin Hellcat dalam voice yang lu masih neck to neck, Hellcat yang ngegangguin. Akhirnya paksa untuk split lagi lawannya untuk nge-defense juga. Dan bener-bener kalau full defense lu ketinggalan jauh di awal, Hellcat bukan hero yang bagus sama sekali untuk membantu lu nge-defense. So, yeah, that's it. Tapi kita masih ada dua game lagi setelah ini. Dan kita lihat dulu highlights-nya di game ketiga atau highlights terakhir di antara The Prime melawan Sensindo. Kalau gue bilang kayak maksudnya masih awalnya ya sehat-sehat aja sih dari kedua tim. Tapi di sini kayak ketahuan banget bahwa The Prime pede banget. Mulai fuck up-nya dari tahap dimana dia udah nge-beat dengan D-Bus-nya, ditungguin. Pancing ada yang defend di threat bottom lane. Dan itu mulai benar-benar ketangkep satu persatu. Mulai benar-benar crumble banget dari situ. Iya, dan yang paling jelek adalah mereka nggak punya kemampuan untuk bisa nge-defend turret-turret mereka. Padahal ini benar-benar straight forward push dari The Prime. Bukan split push. Kalau kita lihat juga dari segi minion wave-nya juga nggak benar-benar ke-push di lane lain. Jadi mereka nggak mesti melakukan defense. Tapi mereka juga nggak bisa melakukan defense 5-5. Karena terlihat di sini The Prime sangat dominan. Damage mereka jauh lebih besar. Bahkan dominan blast-nya tidak dapat melakukan apa-apa. Ini yang Lolita dan Gatot Kaca memang terlalu pasif menurut gue sebagai tanya. Iya. Ini yang tadi barusan adalah fight yang benar-benar kepanis banget saat mereka udah ke-beat di situ dan bukan momen yang bagus. Defense terakhir udah langsung dipaksain aja oleh The Prime. Karena mereka udah tahu bisa menangin tanpa peduliin hero-heronya. Ya. Dan memang mungkin kalau di sini kita lihat bisa dibilang kayaknya Lolita nggak terlalu efektif begitu berdua dengan Gatot Kaca. Mungkin mereka cuma bisa pick salah satu sih antara Lolita atau Gatot Kacanya. Yeah. Sisanya menurut gue tank yang lebih baik kalau mereka bisa ngambil Tigreal. Karena itu masih lebih punya damage, itu masih punya kontrol. Dan kontrolnya jauh lebih cepat bersama dengan Flicker. Dan dia bisa nge-push orang juga, dia bisa dorong orang ke arah timnya gitu kan. Implosion langsung didorong lagi dan knock up-nya juga bisa nge-hold, ngasih kesempatan buat Nexus atau turret-nya ngasih damage. Dan itu bagus banget harusnya. Yes. Jauh lebih bagus dibanding Lolita paling enggak. Kita bakal masuk segera nanti ke game keempat di sini. Masih ada Alter Ego melawan Onyx. Tapi jangan kemana-mana karena kita bakal break terlebih dahulu masih di MPL Season 3 Indonesia, A New History. Yes. Jangan kemana-mana.